أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به أنا، ويا حليم خلقنا بخلق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada malam ni dalam mengisi masa yang ada ni. Adik kakak dirahmati oleh Allah, malam ni kita nak bincang satu tajuk. Tajuk yang jarang orang bincang ataupun banyak orang bincang tetapi orang panggil perincian daripada tajuk yang kita nak bincang malam ni, pecahan daripada tajuk yang kita nak bincang malam ni, biasa ke duk bincang dah. Satu perkataan yang kita duk biasa dengar, satu perkataan yang kita duk biasa tahu, cumanya kita beramal dengan dak tak tahulah, iaitu ummatan wahidah, umat yang satu. Lagu mana kita nak faham, nak bina umat yang satu ni di saat umat Islam berpecah belah? Kerana perpecahan di kalangan umat Islam ni menyebabkan musuh-musuh Islam mari buat khianat. Dan perpecahan itu sendiri juga berlaku kepada umat Islam ni, di antara sebabnya kerana umat Islam ni dia tidak balik kepada nunggu hak asal. Hak Allah Taala mai royak dalam Quran dan juga hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai royak. Tu punca yang pertama perpecahan berlaku. Dan perpecahan ini merupakan bala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bala. Kalau Allah Taala dia bala ke umat ni, kalau kita panggil bala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dengan perpecahan umat lain, Allah Subhanahu wa taala bala ke dengan bermacam-macam bala. Dan kebanyakannya Allah Subhanahu wa taala nya wak mari orang panggil sekaligus lah bala umat lain. Hak mana deraka pada Allah dia wak mari poh. Ada hak tinggal tamadun saja. Ada hak tinggal kesal saja. Sebagaimana Allah Taala sebut alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad. Allah Taala royak kepada musyrik Mekah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, muta tengok lagu mana telah aku buat kepada puak-puak Ad, puak-puak Iram, puak-puak Samud. Allah Ta'ala royak belaka sebab cerita kaum Ad, kaum Samud ni adalah satu cerita yang bahasa kita guna sinonim dengan orang dengar di zaman musyrik Mekah itu. Dia pun tahu, ahlul kitab pun tahu, moga di kalangan puak dia ni hak tak seberime kepada Nabi ya Allah Ta'ala utus pada zaman itu. Memang Allah Ta'ala wak mari hacu-hacu sungguh, tak ada tinggal apa satu. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Allah Ta'ala tangguh azab. Tapi bala kepada umat ni itu berpecah belah. Gapo dia butir boleh jadi pecah belah ni buku gapo? Kalau nak kira dalil Al-Quran, Allah Ta'ala sebut
kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين من بعد ما جاءتهم العلم بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم آيات نينية كانوا نأكيلوا جاكوكا يوم عيستوكو يبتامو ديسبو Ha manusia dulu ni satu umat. Satu umat bila zaman Allah Taala menenggelamkan semua manusia ni hak duduk dalam kapal zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tauhidnya sama, mempertuhankan Tuhan yang sama. Kira-kira manusia tika tu tak ada lah deraka pada Allah di atas kapal tu. Hak deraka mampu lemah air belaka. Moga Nabi Nuh doa pada Allah Rabbi la tazar ala al-ardi minal kafirina dayyara. Itu hemu jangan tinggal seko bubako kape tah muka dunia ni mampu habis ici. Tak ada seko habu ok kape. Hak tak berime tak ada. Tinggal hak berime belaka atas kapal. Bapa yang jadi pecah belah juga. Allah Ta'ala punyanya tak siwi manusia ni pecah belah. Faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirin wa munzirin. Setelah terlimbo perselisihan di kalangan manusia ni, Allah Ta'ala pun hantar Nabi, mengutuskan Nabi, memberi khabar gembira dan memberi peringatan. Ni ya tugas Nabi. Tugas Nabi hak ni, beri berita gembira, makna hak ikut Nabi boleh belah ni. Munzirin, beri amare, hak lawan Nabi boleh begini. Hak ikut Allah Ta'ala nak, orang pun ikut kehendak Tuhannya boleh lagu ni. Hak lawan Tuhannya boleh lagu ni. Apa kata? Ni tugas Nabi. Ya kok mana-mana pun Nabi kena royak. Sebab dia ada khabar daripada Allah Ta'ala. Nabi pun royak. Lepas tu nak tunjuk bukti yang manusia ni bukan Nabi kecek saja, bukan Nabi beroyak saja, bukan Nabi pandai-pandai nak reka bagi hak dia nak royak ni bagi mari pada Allah. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah Ta'ala turunkan bersama dengan dia kitab bil haq, kitab yang benar. Mana kitab ni satu bukti, satu mukjizat ya Allah Ta'ala bui. Kitab-kitab terdahulu dan kitab Al-Quran ini sendiri. Boleh ke Bani Israel kitabnya seleweng kitab yang jual agama Allah Ta'ala yang buat macam-macam puak dia punya kena. Sedangkan alladzina atainahumul kitab, pada mereka itu ada kitab ya Allah Ta'ala turunkan, tapi mereka tak baca. Mereka tidak beriman pada kitab itu. Mereka percaya separuh, mereka tolak separuh. Kalau mereka percaya kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, nescaya dia percayalah juga kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mesti percaya. Sebab apa orang kata gitu? Sebab Nabi Muhammad ni sendiri telah cerita dalam kitab dia. Telah cerita dalam Taurat, telah cerita dalam Injil, ya Allah Ta'ala sebut terang-terang dalam Quran. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. Ta'ala sebut terang. Nabi Isa raya kepada kaum dia bahawa aku Rasul Allah datang kepada kamu dan aku membenarkan gapoh adalah kitab Taurat, dan aku nak beri khabar gembira kepada kamu. Lepas pada ni ada seorang Nabi nama dia Ahmad. Kira-kira terang dah bahawa Muhammad ni Rasulullah. Tak ada sebab ahlu kitab nak lawan, tak ada sebab dia nak lawan Muhammad, tapi lawan juga kerana gapoh. Baik, buat gapo kita ni untuk memberi keputusan
di antara manusia tentang perkara yang mereka selisih. Kitab ni sebagai hukum Allah Ta'ala, manusia baloh gapo, ni kitab dia jalan penyelesaian. Bererti kalau kita kecek mudah-mudah jadi pecah hari ni, ni sebab apa? Sebab tak sebalik ke Quran. Kau lagu mana? Orang pihak orang di Terengganu yang geges Malaysia ni buat apa? Demo pihak orang di Terengganu tapi geges Malaysia. Majlis pegawai kata tak patut pihak dia kata. Hak ni kata gitu, hak ni kata gini. Ambo tak seulah banyak. Tapi Islam ni ada tempat belembuk-belembuk, ada tempat kerah. Dia tak ada pelik sikit abuk, pihak-pihak ni semua negeri ada enactment tu. Cuma bezanya nak pihak depan orang kau, nak pihak belakang orang. Tu ya. Dan benda tu bukan hukum hudud, dia panggil hukum takzir. Hukum takzir sama tarah lah kita kata. Kalau orang langgar lapu merah pun, kalau tu akhir kata kena pihak nekali lah. Tapi ingat, Islam tidak pihak seluruh gitu belakang dah. Ada Islam suruh pihak kuat juga kalau nak pihak. Nah, contoh kalau kita nak buat hukum takzir bagi orang rogo, nak pihak darah boleh. Kalau kita nak pihak Islam pihak lagu tu belakang, ai penat juga orang rogo ke pihak peh esok rogo pula. Tidak gitu belakang. Ha tu kita kena pihak bab tu kita cerita semula. Tapi nak oyaknya manusia ni punya orang panggil kena balik pada Allah Subhanahu Wa Taala apabila manusia nak jadi amin, nak jadi tak balas sama sendiri. Sebab apa? Sebab Allah Taala kata Quran ni adalah menyelesaikan keputusan yang Allah Taala buat di kalangan manusia. Gapo hok manusia duk bersisih duk balas mai Quran jo selesai. Allahu Akbar. Kalau kita kata Quran ni lama dari Quran ni. Pahna wak gapo je kada lama. Oh kita kena tajdid, kita kena bagus semula. Nah, ada orang kecek lagi tu. Bekali boleh jadi Quran ni tak sesuai dah sama lo ni, jadi kita nak bagus semula maksud dia. Lewat Quran sebab mau bapak dia. Nah. Bismillah. Kalau kita kata nak suruh Quran ni biar jadi sesuai sezaman belakang kita pakat kaji, amna sabar juga. Nak suruh Quran ni sesuai belakang zaman mana pun Quran ni memang sesuai. Tapi tunggu lagi kita giambik untuk amal tu ya. Hal tu ya. Sebut mari masalah gapo pun. Al-Quran ni ada kakak semua. Quran kita ni dia mai royak pucuk lah, pucuk. Bapa manusia jadi jahat? Dia royak bahawa manusia jadi jahat ni kerana wattaba'a hawa, ikut hawa nafsu, yang mana hawa nafsu tu duduk sekali dengan setan. Wa man ya'shu 'an dhikril rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Mana-mana orang yang jauh daripada peringatan Allah Ta'ala, tak usah ambil peringatan Allah Ta'ala, tak usah ambil jadi gaya hidup dia, gapo tu heroyak ni. Lari daripada zikrul Rahman, peringatan Allah Ta'ala. Ya Ar-Rahman, Allah Ta'ala penuh jiwa dengan setan. Fahuwa lahu qarin, dan setan dia jadi sangat rapat dengan dia. Pucanya mari situ. Kerana tubuh manusia ni ikut hawa nafsu, bukan terlewat wahyu dengan nafsu ni sampai bila pun ya balak. Dia tak duduk sekali sama. Wahyu kata nak erti nak menikah lah. Nafsu kata menikah payah berzina, galak-galak payah boleh 10 hiyah berzina. Katanya nafsu. Mudah lah kata, moga nikah pun erti, nak zina pun erti, nak baik berzina jimat. Ha. Jadi mak sikit dia kata, belum nikah ni payah ke, kena sembah lembu, kena berapa. Kita buat payah.
kita awak payo. Nah bisu istiha yang kita nikah istiha kau yang kapun kerkak panggil wahi wago jamu wahulu cucu haitep tak apa kau tak nak binti kau lagu mana ni ha, kita awak payo nak jadi payah jadi mudah saja kita belakang Islam dia tak nyusah orang dia tak Islam sikit pun Islam tak nyusah orang hak susah tu hati nak terima gapo hak tu happy tak duk berlawan dengan nafsu hak tak sing gapo hak tu happy tak tu lah jadi susah inna salah kanat alal mu'minina kitaban mawquta semaya tu dah inna salah kepada orang mukmin sikit abuk pun tak berat semaya tu tak berat sikit abuk pada orang mukmin. Tapi orang yang tidak mukmin munafik ke ataupun iman dia tu sekejap ada sekejap tak ada banyak ikut hawa nafsu payah semaya payah orang mukmin ni bangun pagi-pagi mudah tak kita kan bangun pagi cergah tubuh bangun mandi-mandi boleh maya dua rakaat boleh baca Quran oh suka orang mukmin. Tapi hak jiwa munafik hawa nafsu duk ikut ni kak eh tak boleh bangun tu jejur jaya bunyi muka kita tangi dia kita tangi je kering bunyi selalu jejur sungguh je tu aje tu apa jauh mana nah bunyi je kering khabar dia tak bangun je bunyi la hawla wala quwata illa billah tuah mono royak kade kako nafsu ni pucuk segala-gala maka Allah Taala royak pucuknya nafsu ada saing dengan setan bapa tak saing dengan malaikat moga nafsu ni fa'alamaha fujuraha wa taqwaha nah dia boleh jadi baik boleh jadi jahat bapa tak jadi baik mula jadi baik ada ke orang baik dalam muka dunia ni Nabi mu Muhammad hak paling baik. Belum pada Muhammad dah cerita lah Quran Luqmanul Hakim orang baik. Ha. Nabi Yusuf orang baik. Nabi-nabi dah cerita tu orang baik belaka. Apa ya dia boleh jadi baik mu tak boleh apa. Sebab sahabat Nabi pula radhiyallahu anhum waradhu an orang baik belaka. Maknanya manusia dia jadi baik ada mu nak jadi jahat juga. Ada hak jahat, ada. Lama Firaun. Lama Qarun. Orang Muhammad nanti kau empat ekor lagi dia orang kota baru belakang ni orang empat lain ni eh tidak kata orang pasti tumbuh kau ada yang kita kenal dia ni nama Fir'aun nama Qarun ni apa kerana tu yang cerita dalam Quran lepas tu yang wayak kau sudah hak baiknya gini kau nak ui akhirat esok sudah hak jahatnya lagu ni tu Quran mai royak masalah, mai royak puca pada masalah. Apa manusia boleh royak buat gini dek? Quran royak jalan nak selesai masalah. Allahu akbar. Dah kita duduk kaluk dengan hari ni. Tomato kan dekat LGBT do LGBT lah Allah. Kita dengar bos rabuk perut. Ramai mula lagi ada dahnya mana ni? Waktu nak buat guana pok ni. Orang kata begitu, orang kata begini, orang kata kena macam-macam. Maka Quran dia telah ajar kepada kita mati segala punca yang boleh berlaku maksiat. Punca yang boleh berlaku maksiat, manusia tak kena tu eh. Nesaya kurikulum pendidikan negara kena siasat. Bapa kena siasat? Lahirkan manusia kena Tuhan saja ke lahirkan manusia cerdik saja ke kau cerdik sekali dengan kena Tuhan apa kau ubah biar kena Tuhan dan seluruh agama atas muka dunia ni menolak faham sonsang LGBT ko minum arak ko buat jahat ko judi ko buatlah muzakarah agama seluruh dunia ni pun menolak benda ni. Dan kalau Kristian pun menolak, Yahudi pun menolak, Islam pun sama Allah. Tak kata kan? Bapa yang demo, tak boleh hajar. Ugama demo, demo ajar. Tak boleh hebna ni, dosa. Bapa demo tak ajar.
Kita Islam kita ajar ni. Agama demo Kristian ajar ke dia, Buddha ajar ke dia, Hindu dah ajar ke dia, Islam ajar ke dia supaya jangan buat perkara jahat. Agama mana nak suruh ajak perkara jahat kecuali agama setan so. Manusia kan jadi baik. Tapi yang paling baik kan Islam. Bapa mau kata gitu. Islam yang paling baik sebab ada bukti dan dalil. Semua agama ni ajak kebaikan berlaku, ajak ke syurga berlaku. Tapi tak semestinya dia buat baik tu je betul dah. Kebaikan dia tidak dikira oleh Allah. Sebab apa? Sebab dia tak ada akidah. Dia tak ada akidah. Hal ni hak besar ni. Jadi kalau pucuk ni boleh mati, 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 InsyaAllah besar manusia ni. Baik. Dan tidaklah berselisih ahli kitab mereka apa yang telah didatangkan kepada mereka. Keterangan-keterangan yang nyata. Ahli kitab ni sebelum daripada mari kitab dia, sebelum daripada mari Quran, dia tak balah. Sama apa dia. Bapa lepas mari Quran, mari nak balah dengan Quran. Musyrikin Mekah itu juga sebelum daripada mari Nabi Muhammad tak balah. Apa yang mai Quran nak balah? Sebab dia tak lagi benda salah, benda betul tak duduk sekali. Duduk sekali siapa bila-bila. Benda salah dengan benda betul ni siapa kiamat pun akan berlawan. Bukan kata Nabi mati tak berlawan lah, salah betul dok. Nabi mati sahabat dok sambung. Siapa kita hari ni pun duduk berlawan. Betul salah mati pula guni. Siapa yang memang hadir turun, siapa dunia ni kiamat dok berlawan. Betul dengan salah, betul dengan salah. Benar al-haqqu dengan al-batil akan berlawan siapa bila-bila. Allahu Rabbi. Bapa jadi lagu ni tu saya kata bagian bainahum, kerana dengki antara mereka sendiri. Ya, dia main koyak pucuk kita. Pucuk balah dan pucuk muslisih ni kerana dengki sokaro. Dengki sokaro. Orang dengki ni tak duduk saja. Percaya dia tak? Hak dengki nego, dia akan buat lagu-lagu mana pun supaya kedah dia kata. Pasal bini deki ketuk laki payah juga. Anda kata gitu. Tak temen ketuk laki kalau mai bini duk deki ketuk laki. Wah, awak tak apa, saya tak boleh. Awak tak apa, saya tak boleh. Deki semua. Tak lesah, tak lesah. Umur tangga jadi tu amin. Bapa, bak duk deki semua. Jadi isteri yang tak ikhlas. Bak deki ketuk laki. Saya dah tak jaga anak, awak tak jaga. Dan tu lelaki kerja dah. Tu lelaki kerja dah. Bahagia dia cari nafkah. Tak kita kena. Boleh lah tolong jaga-jaga. Boleh lah. Dan balik rumah nak rehat. Nak sedap duduk. Dia nak wisupa belakang. Kita jaga, dia mau jaga. Kita jaga, tak boleh. Tu hewak tak supa. Bapa? Sebab jadi bini, tak ikhlas. Bukan makcik sini ni. Mati sini ikhlas belakang ni. Kamu sebut tempat lain. Nah. Ha. Gapo pun keikhlasan baru tidak timbul kedengki. Maknanya dengki inilah punca perselisihan. Dengki inilah punca kepada hancurnya umat tauhidah. Maka Allah Taala beri petunjuk kepada orang beriman tentang hal yang mereka perselisihkan dengan izin. Hak mana orang beriman tu hebawak dia. Dan kata Allah, Allah selalu memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki kepada jalan yang benar. Baik. Hak tu asah ataupun nunggu kepada ayat yang kita sebut tadi, ummat tauhidah. Baik, adakah kau semua? Kalau kita tengok perselisihan hak ada atas muka bumi ni, hak tu hak buat. Memang manusia adalah hidup dalam selisih sama sunnatullah. Dia panggil sunnatullah ni makna apa? Benda yang memang tu hewak lagu tu.
Cumanya ada benda yang perlu kita berselisih, tapi kita sama. Ada benda yang perlu kita berselisih, kita lain-lain. Kalau nak kira, musyrikin Mekah hajak Nabi kita bersatulah Muhammad. Hari ini mu ikut aku semua, yes aku ikut mu. Hari ini mu ikut aku semua berhala. Pasal aku jadi makmum. Hari ini mu dengar ceramah aku, yes aku dengar ceramah mu apa apa. Tak ada guna lah, kita nak balas ni. Tahu-tahu nak balas ni. Maka Nabi Allah Ta'ala ajar dia, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidun ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum wal yadi. Muhayak kau orang kafir, orang kafir. Aku tidak akan sembah kapohong sembah. Aku tidak akan ibadah gapohmu ibadah ke dia. Aku tak akan buat. Wala antum a'budu ma a'bud wala ana a'budu ma a'badtum. Aku tak buat, aku pun tak buat. Tak boleh. Lakum dinukum waliya din. Mu aku. Bapa Nabi sebut begitu, nampak sebab nak pecah mau diajak sekali. Kerana hak diajak tu masalah akidah. Masalah akidah tak boleh. Tak apa, gaya puasa ni popok Hindu, popok mana nak gaya apalah kata. Eh. Apa gaya di Bali, pok kita gaya pula, makan meruku pula. Ah tak leh belaka. Pasal ini akidah. Mak kita dah buat macam-macam. Kalau raya Cina, kali ngeraya kita buat kongsi raya, kita buat ada ni. Ha, mari di Bali sekali ngeraya kita buat depa raya dia panggil. Macam-macam pok kita ni. Ngerekor benda-benda hak. Benda-benda pelik-pelik saja. Gak orang Melayu ni masyhur lah. Tak cukup hari. Tak cukup hari, samuk belakang. Hari gapo pun. Dalam Islam ni, wakar, raya haji, raya poso. Kita samuk belakang. Nah. Ha, hari lahir, samuk. Hari mati, samuk. Hari putus tali pusak, samuk. Belakau, hari boleh jalan, hari tumbuh gigi. Allah payuhlah. Tak cukup hari kau panggil. Siapa gaya orang lain pun, nak gaya juga. Gaya orang lain pun nak gaya juga kita. Terutamanya pemimpin-pemimpin politik. Mari gaya taip pusat berapa, oh masuk pahala nu. Colek, meruh hati dahi. Pemimpin politik mu kata awak gitu kata undi dia. Jagalah tanya Tuhan dan Muzazon tak patuh Tuhan. Tak kira parti mana pun. Nah, ha jangan buat lagu tu. Mai cole atau dah merah, merah ni tiga lain sarjen warna putih. Tu sami dia. Ha, atau peletak juga putih tak dah. Apa ni? Ini masalah akidah ni. Masalah akidah. Bukan makna hidup kita, toleransi kita, rahmatan lil alamin. Hak kita kata tu kita kena hormat belaka agama lain. Kita kena rai belaka. Tidak. Kita kena hidup atas dasar sifat kemanusiaan. Sebagaimana semua orang tak sewi zalim kat orang, semua agama tak sewi zalim. Islam pun kata tak sewi zalim. Hak tu jelah rahmatan lil alamin. Jangan kita hura rahmatan lil alamin ni ikut kita. Bukan ikut Quran. Bahaya tak pakcik? Maka demo lah. Islam boleh bersatu sebab ucapan sekali. Ashhadu an la ilaha illallah. Siapa pun masuk Islam dia kena mengucap bagaimana. Ashhadu an la ilaha illallah makna tauhid. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah makna risalah. Risalah, risalah mana apa? Sunnah Nabi lah. Orang kata asyhadu an la ilaha illallah dia kena kenal Tuhan. Orang kata Muhammadur Rasulullah dia kena ikut Nabi. Lawai pada kenal Tuhan tu tak kenal Tuhan, orang panggil syirik. Dan lawai pada tak ikut Nabi tu, ikut Nabi, tak ikut Nabi, orang panggil buat-buat perkara bidah. Dua perkara ni lah asah kita, kehidupan kita. Syirik kita kena mengaji, bidah kita kena mengaji.
adik kakak. Kalau ini lawan kepada dua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Kena ingat dah, setan ni diajak manusia sampai jadi syirik. Karena syirik orang kan neraka. Kalau setakat setan dia ajak berapok saja curi saya rasa tak puas hati lagi. Dia rasa tak puas hati pasal masuk neraka, puak-puak ni masuk syurga mula. Masuk neraka kerana pakai huduh dia, tapi lama tak mudah lah masuk nerakanya. Amo takut juga sebut pergi takut pasal tak apa lah apa lah curi muka neraka semetah ya. Jangan kan. Kita tak sih rasul ke neraka ni muka panah. Puak-puak ni ni ada neraka. Kalau tak faham asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur rasulullah ni, ada apa hidup kita? Dan setan akan heret supaya jadi syirik. Mula-mula setan heret gapo? Syok. Waswah nanti. Orang kita waswah apa hame ismaya sakara, dua tiga kali masuk muka waswah nama ni. Akak takbir dua kali waswah. Hak tu pok kita dok pehe waswah setakat tu. Waswah hak paling bahaya apabila manusia ada waswah berkenaan dengan akidah dia sendiri. Bila mari masalah timbul dekat dia, Allah bapalah masalah eh Tuhan ni bapa tak nyanyo kat aku ha mari setan duk hari kau ya Allah mu duk percaya sangat aku Tuhan aja cari tu bomo eh setan duk bisik ni ha dari tu bomo tak kira lah asal kau sian nyakit mu nyo ni cari tu bomo pak ketik mano cari tu orang mahu bagih kok si pun cari hak nak ngepuluk kuning ayah panggil oh sedap tu orang mahu lagu tu buat mari muhambo pun sedap puluk kuning ayah panggil berapa buat gi apa orang kata baik belakang tempat dia belah batin tak belah batin macam-macam lah buat kita ni nene tu cari kok sakit nak suruh berabat nak suruh siap. Pada pula kita kata cara kau ustaz lah yang macam-macam gapuk ustaz eh asal kasia ya acuh kelih seolah-olah demo tu tu buat kita sembuh tidak Allah Ta'ala Allah setan mudah nah terutamanya bila kita ada masalah kita ada sakit we ingat molek dekat kau ada kau pergi berobat tapi tu hewi tak sia ingat sekarang tu nak apa dosa kita. Anda kan nyakit tak sia dah ni. Macam-macam obat dah pakcik. Ada dah pakcik macam nyakit tak sia. Nyakit gaut. Suambo ni kan. Obat akar kayu lah, pucuk ulak bulu lah, macam-macam. Rebuh belakang rumah tu sebab setor kayu. Apa dah kayu-kayu saja, kayu herbogot tu herbogot ni. Bini kata nak pakai hak mana so ni abang rebuh belakang kata-kata. Makai hak ni berasa panah. Pakai hak ni bahasa demek warna eh. Ya orang makan sekali duk ayat duk pakai makan makan sia kita tak sia apa. Sebab tu hang nak apa dosa. Muka sakit-sakit ni Tuhan apa dosa weh. Kalau kita sebab berabak biar gitu lah. Kata. Nah, atuh hang masuk surga tak apa hisap. Di antara 10 golongan yang masuk surga tak apa hisap. Mereka hak sakit dan redha dengan sakit dia. Baca dah hadis Nabi. Ke mana? Kalau kira. Ha. Berobat kena berobat tak boleh biar gitu. Tapi berobat bukan ubat tu hak sembuh. Hak sedang raya agapa bukan ubat tu. Ni dah nak sakit tu. Bahasa gelisah apa habis pacari patut bomoh kata. Kita ingat tu bomoh besar sekali Allah Ta'ala. Kalau sakit-sakit rajin tak, main-main sejik. Rajin-rajin baca Quran, rajin istighfar. Tu hewi lah sihat, cahaya lah kan. Rajin-rajin ambil esmaya sokmo. Tu hewi sihat pun berobak-berobak dah. Mari masih masjid. Ni berobak numpah kuatai ni pergi. Masjid depan tangga pun tak mari. Bebek mapuh je lah. Gapo lagi. Nak kita kan ni. Berobat yang sungguh lah. Tapi kat masjid depan tangga hok nak berobat jiwa ni. Hok nak berobat hati nak balik Tuhan ni. Ada tak berasa apa? Tak berasa tak apa. Tak berasa tak apa. Ni payah lah buat kita berasa tak apa kali. Moga Allah Ta'ala tahu. Saya tak ada ayat kita. Tuhan tahu mustahil mana. Tak apa.
Last kali duduk kata tak apa, mati tak apa, gitu last kali. Allah nyayo lah. Nyayo. Mana jiwa kita nak balik daripada Allah Ta'ala tu, we bersih molek-molek kabar-kabar nak atas tu, penuh kotor cuma. Kat tu nak rendah neraka lah, we cuma-cuma ni. Hak syurga tak ada cuma. Bagaimana masuk masjid ni, kita peramak belakang hak cuma-cuma lah gitu kan. Budak-budak hak kota-kota suruh basuh kaki. Napa orang hak cuma-cuma suruh gi basuh-basuh dulu bawa masuk masjid. Apa masjid ni tempat bersih. Kat tu nak we syurga gitu sesok. Bukan tempat cuma syurga ni. Kota-kota rendah lah neraka dulu. Neraka kalau Tuhan ni kita ada sehat dengan dia ataupun cik kita ni yang malu muka, tak apa. Anak siapa? Anak Ismail, tak apa, aku malu menang ayahmu. Surga kamu tak apa dah dah. Ha, ni kita pun tak aja kelih Tuhan lagu mana. Kecuali oleh surga yang boleh kelih Tuhan. Adik kakak, baik. Tu apa sebut perpecahan ni biasa. Biasa ya perpecahan. Benda hak biasa. Cumanya kita jangan pecah pada benda khilaf. Tu ya. Jangan pecah. Kita boleh bersatu masalah khilaf. Mula di Mekah ni semaya tawaf Kaabah tu lo. Tapi semaya jadi pak. Syafi'i semaya cara Syafi'i, Hanafi orang Hanafi cara Hanafi, Hambali cara Hambali, ada pak situ. Tengok gambar Mekah lama-lama ke? Okay? Pak sekali. Pamari orang pelerah belakang jadi so. Orang okay, tak balah pun jadi sah. Mula-mula tu balah. Bahasa tak sah, mana nak tahu. Tapi mari jadi sah. Siapa kali ni sah je tu ime. Kalau tu ime tu Maliki, kau tu ime tu Syafi'i, kau tu ime tu Hambali, kau sah tu ya tu ime. Siapa kali ni? Mendokilah kita nak balah apa? Ha. Puan mahu duk ayat sama, dia kakak pergi perlih. Mula-mula jadi tu ime perlih ni. Dia perlih tak wirik kuat-kuat. Assalamualaikum, assalamualaikum, senyap. Ya bukan tak wirik, tapi tidak kuat wirik. Apa? Sebab jabat agama waktu bidah besar. Poster wirik dia tu. Baca ni suruh tepek. Tiga tepek depan. Patut umay pumuh, kalau tak pandai baca ni, mari gambar kita ajar biar siapa pandai. Lepas semaya, pakai kelih belakang. Astagfirullah. Baca sendiri. Sebab? Sebab Nabi kata, bukan Nabi kata, dalam mazhab Syafi'i ni ada seorang tu imam besar dalam kalangan mazhab Syafi'i ni, Imamun Nawawi. Bolehlah kita ajar tu imam nak kuat-kuat suara apa sebab nak ajar makmum, boleh. Kalau tu yang kita kuat suara tu sebab makmum nak ajar makmum. Tapi siapa bila nak ajar 40 tahun tak reti semua. Nah, sekali-sekali kata tu imam nak bangun selalu tak sewiri, tak apa, tak ada masalah. Kita kalau tu imam bangun lalu, tu imam ni lek ni. Repuk kau majlis, repuk kau majlis. Nyanyo kau itu. Nyanyo kau itu. Padahal kita boleh bersatu pasal benda lagu tu ya. Kalau nak balah lah pak mazhab ni balah. Imam Syafi'i lah orang patut balah dengan tu dia Imam Malik. Dan Imam Malik lah patut kata mu jangan ngaji dengan Syafi'i. Bapa yang lawai aku, pendapat tak serupa dengan aku. Bapa yang maliki Imam Malik boleh hajar Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i boleh jadi anak murid pada Imam Malik. Ya pendapatnya jauh. Allah sakit beza. Oh Imam Malik, adik akak, kalau adik akak nak makan belaka ikut mazhab Maliki, sebanyak kara boleh makan. Boyo boleh makan. Ha. Macam di Sudan mazhab Maliki, oh pelik-pelik buat dia. Boyo makan. Rima boleh makan, cari seka kita kari buat kita. Tidak kita cari rima, rima cari kita lah gitu kan. Padahal kita kira sekali dah tu ngaji untuk uban lah, apa-apa. Imam Malik, cara dia ambil hukum, dia tengok orang Madinah buat ke tak. Orang Madinah zaman hari tu. Marilah hadis tarah mana pun, tapi tak serupa orang Madinah hari tu. Hai tak pakai, pakai orang Madinah. Itu di antara metod cara Imam Malik. Imam Syafi'i, dia akan tengok Muhammad mana, Muhammad orang ni, Muhammad mana, Muhammad orang ni, Muhammad mana, dia akan tanya daripada mana Muhammad.
Ime ahma ya happa hadi happa 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 mari hadi lai. Ibu rasa molek kaya ambil hadi tu pula. Sebab tu dalam mazhab Hambali so masalah buka tiga khilah sapa lima belah ne belah wada khilah. Mazhab Hanafi dia ahli ra'yu dia panggil. Dia ijtihad guna akal. Ada banyak bagai-bagai ijtihad. Dan masalah nego ni banyak nah lesah kau Imam Hanafi. Kita dua pajak gada ar-rahnu lah gapo hari ni ke? Masa Hanafi belakang tu. Kita nak beli air dengan mesin tu. Masa Hanafi ni tak sah tak nak jual beli. Bagi kita nak jual dengan siapa? Beli air tu masuk degung gong datuh air. Nak ayak siapa? Nak ayak ke mesin? Amo beli deh. Okey pukulih je dia ni kecil mana kuat kalau kau ni. Kecek ke mesin ni boleh juga. Nah, kita pakai benda yang lain. Apa-apa yang kita duk balah? Duk balah aku ni. Majlis ugama Islam Kelantan kata, ha Kelantan ni kena baca kunuk pula. Kau baca lagi. Pasalah tu email tinggal. Nak lah kau nak mengu tu email logak. Tak ingat. Nenek. Ha. Nak buat kau ni. Ada kakak. Ni perlis tak nak baca kunuk. Tak apa. Bukan perlis. Kita berlaku. Perlis tak pada dulu. Raja dulu lah. Kita tak nak baca kunuk negeri dia. Ha tak baca kunuk. Ni Mekah. Tak baca kunuk juga. Ha? Tak jadi aku ngaji kena baca kunuk. Itu Imam Mekah. Tak jadi sungguh dia ni. Dia kata kau tu Imam Mekah. Tak jadi. Pak hidup maya di hotel. Masa apa. Itu kau panggil fanatik mazhab. Nak jadi ummatan wahidah ni. Hak fekoh ni. Kita kena ra'i berlaku. Ra'i belako. Comelah hidup kita adik kakak. Adalah ketuk email adik kakak di jenis orang panggil. Apa lepas assalamualaikum assalamualaikum isnya ibu sing belaka ya wirid kau kau safallah safallah. Tak apa. Mau kita ngaji dah. Eh? Tak apa. Pak kita ke Mekah tak ada wirid aposnya. Nipu kita pula kata tu email nak tak wirid lah. So doa berdoa bodoh lorak nak gimana. La ilaha illallah. Iwa ugamu ni guna pala otak dia. Hei ugamu ni bukan sepuluh nak nasi khabu deh. Eh ugamu ni dia mari satu pakej lengkap daripada Nabi kita. Mudah lah dengan aku. Benda tu mudah. Tak ada dewa balahan. Nyai waktu ini. Salah tinggal orang lagu mana sikit perut. Maka tak wirik gonggi. Wah, ipuk kau majlis. Tuk ime tak wirik majlis buat atas surat. Tuk ime berhenti sementara. Lah kali ngangong tak ada tu email masjid. Pasu orang report tu jadi tu email tahu ti. Dok main enak gitulah. Gagal aku. Kau lah ke mana? Neh. Lah sekali, ambo tak ada lama malam ni. Sebab ambo nak gelis ye. Supaya malam tu juga. Esok pagi ada program, pada aku tu boh pula san. Malam pula klik lah kau ni. So lagi nak oyak ni. Baik. Itu adalah cara untuk kita tak sebalah. So lagi, kita amal masing-masing. Kita ada dalil, kita amal. Kita ada demoni, dalil, kita amal demoni. Tak apa. Kita boleh duduk sekali. Boleh minum air sekali. Mungkin kita masak Syafi'i di Hanafi, boleh apa? Jangan jadi benda ni perbalah. InsyaAllah hidup kita amal. InsyaAllah jadi ummat wahidah. Ada banyak lagi kita nak kecek ni. Ni tebal lagi buku ni ni. Nah, kita mari semula insya-Allah mudah-mudahan dirahmati Allah. Amba tak mai solat ni. Melorak ni nah. Ha jadi suruh kan aja tu imam apa pada ni. Ni adik akak minta maaf banyak. Kita mari semula tanya tak lorak. Ha jangan panggil ai kaum lah, kami lorak sungguh. Bak malam Jumaat ke. Klik awal-awal lah. Lorak sikit. Aku la qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم علم ما علمنا كما ترضى بنا يا حليم خلقنا بخلق علم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته